tradisi makan kue bulan merupakan salah satu tradisi menyambut festival pertengahan musim gugur. Bagi narapidana penghuni penjara Ilan, mengisi waktu belajar keterampilan dengan membuat kue bulan sebagai bekal setelah dibebaskan. Meskipun dibuatnya di lapas, tetapi isi kue bulan tetap beragam dan enak. Ada yang isi manis, asin, seperti rasa kari dan lainnya. Berharap dapat laris terjual. Udang panggang sangat lezat. Barbecue merupakan kegiatan yang tidak boleh terlewatkan saat festival pertengahan musim gugur. Meskipun jumlah ikan yang dihasilkan tahun ini lebih sedikit, tetapi Asosiasi Ikan Suau tetap menjual paket. Jika memesan lebih awal, maka harga paket dapat lebih murah $200 Taiwan. Jumlah terbatas hanya 1.500 kotak saja.